Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seiman yang terkasih, umat Sekuskupan Agung Ende yang berbahagia. Lebih dari satu tahun kita berkomunio, berjumpa, bertemu dalam persekutuan umat, mulai dari basis-basis paling akar rumput, sampai hari-hari puncak di sini, beberapa hari terakhir ini. Semuanya adalah pelaksanaan wajib dari pertemuan sinodal kanonik yang wajib dijalankan oleh setiap keuskupan. Kita telah menjalankannya sebagai persekutuan umat Allah Keuskupan Agung Ende, dan kita tiba pada hari penutupannya dengan harapan bahwa semua hasil-hasil yang sudah ditemukan, sudah dirangkum dan disimpulkan akan menjadi tuntunan perjalanan pastoral kita ke depan 5 tahun. Terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, tapi kita yakin bahwa roh Pentekostal yang senantiasa ada dalam gereja menginspirasi segala apa yang telah terjadi. Maka pada hari terakhir ini, kita mempersembahkan syukur kita yang ikhlas tulus kepada Tuhan atas seluruh kasih penyelenggaranya, dan lebih dari itu memohon agar Tuhan memberkati semua hasil-hasil jerih payah kita bergumul bersama dengan umat kita menemukan aspirasi dan keprihatinan, menyimpulkannya, dan mudah-mudahan kita siap untuk bermisi internal di antara kita umat Sekuskupan maupun juga eksternal ke tengah-tengah tata dunia yang luas. Kita mohon ampun atas segala kelemahan kita sepanjang perjalanan proses muspas. Sana sini ada keterbatasan, ada keterganggungan. Mudah-mudahan Tuhan memahami dan mengampuni kelemahan-kelemahan kita, agar syukur dan persembahan ekaristi kita ini berkenan di hatinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Sering kami gagal memenuhinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Sering kami melalaikan harapan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya.
jauhkanlah segala keengganan dalam melaksanakan perintah-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, omnem voluntatis, gloria omnes Dei, benissimus Dei, gloria omnes Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami dan di dalam persekutuan hidup keluarga, komunitas basis, proki dan keuskupan, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan secara nyata. Berkatilah seluruh hasil musyawarah pastoral 8 keuskupan yang telah dirangkum pada hari ini agar menjadi pedoman yang dinamis dalam karya pelayanan yang nyata sesuai dengan tugas-tugas perutusan yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala abad.
Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan." Demikianlah sabda Tuhan. Hidupku kan menjadi aman.
para musuhku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita butuhkan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa, yang ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan Anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh
Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman sekuskupan Agung Ende yang saya kasihi dan berbahagia. Akhirnya kita tiba pada hari terakhir dari seluruh proses panjang, lebih dari satu tahun, proses yang bersifat kewajiban kanonik, yaitu musyawarah pastoral 5 tahunan, sama dengan sinode dalam Gereja Universal. Kita tentu sangat sadar bahwa yang bermusyawarah pastoral adalah kita, persekutuan umat Sekuskupan Agung Ende, yang percaya akan Kristus Yesus dan berziarah bersama dengan Dia hingga titik ini. Terlepas dari segala pengalaman keterganggungan, berikut
kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. Hemat saya, kita mesti berani meyakini bahwa sepanjang perjalanan musyawarah pastoral ke-8 tergambar dengan amat jelas dinamika dan interaksi khas gereja, yaitu gereja Kristus sebagai komunio. Dan tidak kurang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pendiri gereja dan kepala gereja, yang menghendaki agar semua murid pengikut-pengikutnya menghayati semangat komunio sebagai cara hidup bergereja dan menggereja. Komunio adalah desain Yesus sendiri yang dipopulerkannya selama perutusannya di sekitar wilayah Galilea, dan ternyata terus berkembang dan meluas lintas batas ke seluruh penjuru dunia. Gereja kemana-mana menghadirkan diri sebagai sebuah komunio. Saudara-saudariku, kita bertanya apa kiranya karakteristik dari semangat hidup berkomunio. Ada banyak, tapi dari bacaan-bacaan yang menginspirasi kita hari ini, saya mencatat beberapa hal yang mendasar, yang menentukan terlaksananya semangat komunio itu dalam kehidupan bergereja. Sudah sejak sebelum Yesus masuk sejarah umat pilihan Allah, Allah sendiri telah mengatakan dengan tegas kesetiaannya kepada Israel sebagai Allah Bapa satu-satunya. Dan kesetiaan Allah itu menentukan semangat hidup komunio dalam sejarah gereja. Israel akan menjadi bangsa yang besar dan kuat karena mereka menanggapi kesetiaan Allah dengan pengakuan iman bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, leluhur mereka adalah satu-satunya Allah yang esa. Jadi komunio bisa terjadi dan bertumbuh kembang, membuat gereja menjadi besar karena kita tetap komit, percaya, mengakui dan berpegang pada Allah yang diwartakan oleh Yesus. Saudara-saudari, usia satu abad kurang lebih kehadiran dan kiprah gereja di wilayah kita yang terberkati ini, semangat komunio pada tempat pertama dan terutama justru telah dibuktikan atau terbukti efektif membesarkan dan memantapkan persekutuan umat Allah. Justru karena kita memegang Allah erat-erat sebagai satu-satunya Allah, gereja kita tetap eksis hingga saat ini. Tanpa semangat komunio,
yang berpusat dan terpaut erat pada kesadaran iman ini, Musbah 8 hemat saya, tidak akan berproses dengan baik dan sukses. Kita sungguh terberkati karena iman akan Allah itu mempersatukan kita, membuat kita merasakan nikmatnya hidup berkomunio, bisa mengungkapkan aspirasi, pikiran, keprihatinan dan kepedulian kita dengan bebas kepada Allah yang mencintai kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus semasa hidupnya telah mempertajam kesetiaan akan Allah yang esah dengan pendasaran yang dengan perintah cinta kasih, suatu pendasaran yang lebih menukik dan lebih operasional. Iman kita kepada Allah tanpa menjalankan perintah cinta kasih adalah kosong, tidak banyak bermakna. Cinta kasih sebagai perintah paling utama membuat kesetiaan iman kita akan Allah yang esa yang diwartakan Yesus, membuat komunio gereja kita melahirkan semangat dan jiwa saling mengasihi, saling mengabdi satu sama lain tanpa pamrih, dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap hati kita, kata Injil Markus. Cinta kasih adalah dasar utama dari berkomunio, dasar utama dari persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya, saudara-saudariku, roh cinta kasih tanpa pamrilah yang telah menggerakkan misio yang sukses dari pergerakan proses muspas hingga pada hari-hari terakhir di Bejawa ini. Kita semua seolah-olah telah dirasuki oleh roh cinta kasih itu, sehingga kita dapat mengakhiri muspas dengan baik, dengan buah-buah yang indah. Saudara-saudariku, kesetiaan iman kita akan Allah yang adalah cinta dan seluruh dinamika interaksi sepanjang hari-hari muspas sejak awal hingga hari-hari puncaknya di sini telah mempertegas sekali lagi betapa indahnya hidup berkomunio sebagai cara hidup gereja yang dikehendaki oleh Yesus pendirinya. Karena itu, izinkanlah saya mengajak kita sekalian, umatku sekutu-sekutuan Agung Ende, yang terutama para peserta yang hadir di Bejawa ini mewakili umat, kita mengakhiri seluruh pergumulan kita melalui muspas keempat ini dengan suatu optimisme dan sukacita dalam perjalanan kita selanjutnya. Optimisme dan sukacita harus dengan kuat mewarnai langkah-langkah misio kita ke depan untuk terus menyempurnakan persekutuan umat kita
terus memperkaya dengan keberagaman-keberagaman yang memperkaya. Terus nanti pada gilirannya menguatkan keluarga-keluarga Kristen yang kita pilih sebagai prioritas sasaran pastoral kita 5 tahun ke depan. Dan izinkan juga saya ajak supaya kita sekalian para fungsionaris pastoral yang tergabung dalam komunitas dan peguyupan struktural kepengurusan keuskupan kita yang tercinta, kita juga menggaris bawahi seluruh pergerakan bersama kita ke depan dalam semangat itu, semangat berkomunio, kerjasama bahu-membahu dengan komitmen iman yang tidak tergoyahkan. Karena kita ingin agar berkomunio sebagai cara baru hidup bergereja akan juga mewarnai hakikat, sifat, dan juga bentuk bangun dari struktur dan sistem serta mekanisme kerja pastoral kita yang merupakan prioritas kita yang kedua. Struktur, sistem, dan mekanisme kerja tidak akan berjalan tanpa semangat komunio. Maka misio apapun bentuknya yang sudah kita rancang sebagai strategi pekerjaan kita ke depan, 5 tahun ke depan, akan berjalan dengan sebaik-baiknya kalau kita tetap kompak seperti kita alami sepanjang perjalanan Muspas ke-8. Kita yakin kesetiaan kita kepada Tuhan Allah yang diwartakan oleh Yesus Tuhan kita, itulah andalan kita. Dan kepercayaan, keyakinan kita akan semangat saling mengasihi, saling mengabdi, terutama mengabdi umat kita, akan merupakan semangat utama dalam seluruh perjalanan pastoral kita 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa syahadat para rasul. Aku percaya, percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat beriman, kita wajib mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah adalah sumber kasih, dalam bingkai kasih itu, mari dengan penuh iman dan kerendahan hati, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu
agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi anak-anak dan remaja di keuskupan kami, Allah Bapa seluruh umat beriman, berkatilah anak-anak dan remaja, agar mereka semakin hari semakin bertumbuh dan belajar menuju kemandirian. Berilah mereka iman sebagai pegangan untuk tingkah laku dalam pergaulan sosial, dan hantarlah mereka kepada masa depan yang membahagiakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang muda Katolik, Allah Bapa Maha Bijaksana, bantulah para kaum muda agar mereka lebih peka merasakan kehadiran-Mu, sehingga bisikan-Mu menjadi pegangan dan arahan bagi langkah mereka dalam mengembangkan potensi-potensi diri, serta dapat bersikap positif dalam mengambil keputusan hidup tanpa terbawa arus zaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pasutri Kristiani, Allah Bapa sumber cinta, dampingilah para pasutri Kristiani agar sanggup melaksanakan tugas perkawinan menurut kehendak-Mu, tetap setia satu sama lain dalam untung dan malang, tekun menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam diri anak-anak dan remaja, serta tak jemu-jemunya mengusahakan kebahagiaan bersama berdasarkan iman yang mendalam. Bagi pasutri-pasutri yang sedang mengalami keretakan, kiranya Engkau merekatkan mereka kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga terang Roh Kudus memampukan kami dalam melaksanakan hasil kerja yang telah dirumuskan dalam Muspas 8 Keuskupan Agung Ende. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Dan melambungkan pujian sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekuatan.